Tambah. Si Pak. Sih Sobat channel itu Kuadranta, saat ini saya sedang berada di lokasi Kampung Tanjung Unggat ya, tepatnya Kampung KB Kelurahan Tanjung Unggat. Kita akan coba melihat seperti apa kondisi terkini dari warga masyarakat perkampungan di sini yang mengalami banjiran ya, karena fenomena musim banjir rob. Di sini adalah lokasi pemukiman penduduk yang cukup terparah ya akibat fenomena banjir rob. Banjir pasang air laut seperti yang terlihat ini sudah hampir sama ketinggian laut dengan ketinggian jalan, beberapa titik bahkan sudah tergenangi laut, air laut atau air asin ya. Jadi masyarakat terutama pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor tidak berani melewati jalan yang sudah tergenangi air laut karena dikhawatirkan bisa merusak, menimbulkan korosi pada kendaraan mereka. Pak, naik lagi hari ini dah, Pak. Mana yang parah, Pak? Sinilah gang nih. Semua. Oh, sampai enggak. Sana lah. Lorong apa namanya? Sama tingginya. Sama tingginya. Lorong 3. Hah? Beluntas 3. Beluntas ya. Hah? Beluntas 3 belum sama? Sama ini satu gang aja kalau dari depan. Oh, gitu. Gang. Bapak tinggal sini kan? Iya. Ini air baru aja naik. Segini. Kemarin. Semalam, ha. Sekitar 20 cm, 30 cm ya. Ya, tampannya aja bisa naik jembatan nih, lantar nih. Bisa nyebrang. Yang itu tak itu. Tak tenggelam. Rumah yang dah kena? Sekarang belum ada. Mana? Rumah warga? Rumah ini aja. Warga ini belum, ini kan belum pasang habis nih. Belum pasang. Ini 2 jam lagi nih. Oh, ada ini pasti naik lagi hari ini, tapi tak tahu dalam kayak semalam tidak. Kemudian nggak sampai lah, udah maksimal ya. Ah. Jadi ini memang terjadi pada setiap awal-awal tahun atau akhir tahun ya? Akhir tahun lah. Apalagi menjelang Imlek ya, pasca Imlek. Dia, tapi yang dalam ini tidak semua. Dulu orang bilang kan saya belum di sini, tahun 2000 ada kayak gini dalam gini. Oh, berarti sudah 20 tahun berlalu dia itu paling parah. Kalau ini semenjak 20 tahun itu sekarang inilah baru ada. Kalau biasa kan ini tenggelam sedikit rumah, ada yang kena, ada yang enggak. Kan kalau ini merata semua. Kalau 20 tahun lalu itu maksudnya? Tenggelam dalam kayak gini. Dalam kayak gini. Oh, berarti paling terparah 20 tahun terakhir ya. Jadi dalam Bapak ngumpulin papan apa nih, Pak? Ini papan bekas mau di untuk ngecor. Ngecor. Itu material ya? Iya, kalau di laut ini kan yang bekas pun bisa dipakai. Ah. Dari media ya, Pak? Iya. Dari media, jurnalis, YouTuber. Ah. Jadi banyak sampah, Pak ya? Ikan. Nah, ini rumah warga yang terlihat. Bagian dapur sudah hampir Bang Ida. Rata ya dengan laut. Tadi Bang Haji saya di sini. Iya, dia anunya, Pak. Izin apa? Iya, izin. Oh, jadi kemarin tuh katanya banyak yang kecolongan ya, air tiba-tiba. Ya, tiba-tiba naiknya cepat, Pak. Cepat naiknya ya. Cepat naik. Karena hujan juga ya? Hujan. Pengaruh hujan. Malam.
Dalam. Untuk sementara nih sekarang masih udah ada yang tahu nih, Pak. Enggak ngungsi. Pelan-pelan tiba-tiba langsung. Nah, kalau hari ini kan kalau kita lihat. Iya. Enggak ada yang ngungsi, Pak. Di atas kan. Air surut di atas, di bawah pasang. Kan di bawah itu. Iya, di bawah yang pasang. Iya. Di atas surut nih kalau kita lihat. Oh, udah surut. Udah surut. Enggak ada. Di bawah yang pasang. Kita kebilang sama orang itu. Di bawah permukaan. Iya, air iya, kan mode sifatnya kan seperti itu. Gitu. Nampak kan dari angin kita lihat kan karena surut kan nampak dari sampah itu. Tahu-tahunya kalau air pasang ini dari bawah. Dalam, dari bawah naiknya. Arus enggak, Pak, mungkin ya? Arus. Iya, arus bawah. Itu kalau ini angin. Kalau ini angin. Melihat sampahnya. Di situ udah ada rumah. Oh, udah ada rumah. Yang ujung apa nama lorong apa? Kalau ini masih di Kampung KB ini. Kampung KB lah. Oh, Kampung KB. Tiga ya masuk kita. Iya, ya. Masuk kita. Tiga ini satu. Oh, ini 2-3 habislah semua. Ini. Ini habislah. Ini yang terparahnya ya. Tiga pelantar nih. Kampung KB. Habis tilang-tilang semua habis. Oh. Kami tiga kamar kan. Tengok. Tuh rumah tuh, tengok karpet tuh di depan itu semua tuh. Kami oh, dijemur ya. Habis itu semua. Coba di situ di. Kami belum dibuka karena apa? Katanya masih naik. Iya. Jadi kampung Kampung KB ya. Iya. Berapa RT? Satu. Berapa RT? Kalau untuk kamu kabin aja 1 RT, satu RT RW kan 5 RT. Satu RW 5 RT. Bukan semua. Oh, ini kemarin yang ya. Oh, tingginya udah sampai sekitar 30 cm ada ya? Iya. Tuh, nampak batasnya tuh. Oh, nampak ini nampak bekas airnya ini. Bang, dari mana, Bang? Dari laut. Dari oh. Aku pikir aku punya kamera. Kamu lihat ini sama. Dari media. Dari media. Media. Ah, ini masuk media nanti ini enggak? Hanya yang terasa. Media mana, Bang? Habis. Tanjung Pinang. Oh. TV. Ini ngungsi juga, Pak? Ini naik paut tapi naik paut hancur juga. Ada ini. Oh, ada. Melayu bersinar. Ada instansi pendidikan ya? Iya. Paut, TK paut. Memang tak ada sekolah itu gimana? Sekolah, oh, kemana? Air pasang dijaga penuh. Habis semua. Nanti ada anaknya datang ke sini. Diliburkan nih, Pak ya. Kemarin itu sempat sekolah. Sekolah, tapi sekolah. Mereka pulang belum banjir. Belum banjir. So, ya. Siang ya, banjir ya. Siang. Habis. Ya. Kelas-kelas rumah warga. Jauh. Pakaian Pak, kayak itu semua disebut. Ya. Air lancarnya, Pak? Hah? Air bersih? Air bersih, ya boleh lah. Lancar ya? Dari kalau kita pikir lebih lancar air sini daripada dari sana. Oh, gitu. Karena kita kan bor pemerintah ada. Cuma kita bor pemerintah ini kita pakai sabun susah. Pakai sabun? Harus pakai air hujan. Air hujan? Iya. Kalau sumur bor itu tak bisa berbuih. Susah berbuih, tapi susah. Banyak betul sampahnya nih, Pak. Woi. Sampah warga atau gimana, Pak? Ini jelas sampah warga ini. Sampah warga. Kemarin kan sudah dijaring di sana. Makanya saya bilang, kalau dijaring itu harus betul-betul semua dijaring. Setiap planta dijaring, jadi kita bersihkan ini, nggak ada lagi datang masuk dari sana. Masuk dari bawah dia, Pak ya? Iya, dari bawah. Nah, sampai ke apa sana semua itu. Jadi memang nggak bisa. Kalau tak ada kesadaran, memang biarpun pelangkat satu meter di larung buang sampah, nggak ada itu. Harus kita punya kesadaran sendiri. Maksud kami kan punya tong sampah kami. Ada punya tong sampah. Ada yang mungut? Ada yang apa, mengutip? Ada. Kita bayar loh, bukan tak bayar. Oh, ada ngutip. Kita bayar kok sampah pribadi masing-masing. Ada tempatnya. Di Kampung KB ini banyak dari Medan apanya, Pak ya? Apanya? Dari Kampung KB ini. Warga kita? Baik campur dari, lah. Campur ya? Saya kan orang Medan, tapi udah lama sini. Udah dari lahir-lahir sini generasi. Udah ikut-ikut orang sini lah. Ikut sini. Yang nyondong, yang apa sih. Dari orang tua apa ya? Beradaptasi. Gak sekolah deh, libur. Bapak. Ini temennya. Kita kerjakan semua. Masih Kampung KB ini, Pak ya? Ya? Masih Kampung KB? Masih ini, satu pelantar ini lagi. Kampung KB ini pernah. Ini baru ke sana, masuk ke kampung. Dari Kampung KB masuknya ini. Oh, dari Kampung KB. Nah, Kampung KB ini sana. Di sana pelangkahnya besar. Nah, ini masih termasuk ini Kampung KB. Pelantar ya. Apanya di sana? Dekat, apa, lewat taman. Ya. Karena jadi taman sekarang masih pukul jam 1 ya, Pak. Jadi ada kemungkinan ada naik lagi nih, Pak ya?
kan ya. Pasti ya, tetap jadi warga standby berjaga-jaga Pak ya. Iya, iya. Jaga-jaga kita untuk bisa, kemungkinan terburuk. Kita jaga terus kan. Baru tahun semalam kami ada orang meninggal di daerah. Mau diapain lagi, udah sempat basah. Oke Pak, baik Pak. Kita masih berada di Kampung KB. Pakrul. Oh gitu. Di sini lah udang apa itu, udang umpan itu. Jadi rata-rata masyarakat sini bapaknya atau prianya mencari ikan Pak, melaut Pak ya. Melaut lah. Dengan kapal kapal perahu yang sederhananya nih. Iya. Mau melaut Pak? Mau siap-siap melaut? Pakai alat apa tuh Pak? Sondong. Jaring. Sejenis jaring. Ya, sejenis jaring lah. Sejenis jaring. Ya. Udah sondong ya? Ya, tapi kita turun ke laut. Ya. Sorong. Besar juga ukuran jaring itu, Pak. 3 meteran lah, 3 meter, 4 meter gitu lah bukanya. Oh, bukan. Oh, ini yang jaringnya. Iya. Oh, saya kira yang itu. Ini ukuran. Jadi biasanya di pasar ke mana, Pak? Di enceran sendiri, Pak, gini. Langsung kita jual atau gimana? Ada nampung? Ada nampung ya? Jual sendiri. Jual sendiri ada juga. Sekilo berapa sih, Pak? Kalau enceran 100. Nah, kondisi hidup tuh ya? Hidup. Itu Abang segar. Bisa tengok ada contoh di dalam bas pokok. Oh, siap. Pak, siapa nama, Pak? Saya Umar. Pak Umar ya? Oh. Terbanyak belumut Pak ya, perahunya Pak ya. Baik, kita coba lihat seperti apa hasil. Di sini ada jual udang hidup. Wah, hasil tangkapan dari nelayan sini. Kita coba lihat mata pencarian masyarakat sini. Oh, dikasih oksigen Pak ya. Nah, inilah dia udang. Jenis udang apa Pak? Udang sondong ya? Udang sondong. Lihat udangnya, rata-rata masih hidup. Nah, ini dia. Nilai timbang. Soan berapa Pak sekarang? 10.000. Yang kecil, yang sedang 15. Ah. Yang gede 20. Oh gitu. Ada dua ukuran ya Pak ya? Ya. Ada lagi. Alat tangkapnya Pak, jaring. Oh, buat sendiri Pak ya? Rakit sendiri? Rakit sendiri. Bapak ini nampaknya orang mana Pak? Natuna. Oh, Natuna. Mulai Melayu Pak ya? Melayu? Iya, Melayu. Jaring ini jaring nih Pak? Jaring orang-orang minta perbaiki. Oh, ini bukan untuk kita sendiri? Iya. Perbaiki ya? Ini suatu apa pendapatan ya. Sumber pendapatan cuma yang ada jaring udang tapi tak bisa pakai. Nyondong air dangkal. Oh jadi khusus nyondongnya air dangkal. Ya, dangkal. Misal dangkalnya pada saat malam turunlah malam Pak ya? Kalau malam. Pakai ya, alat senter. Enggak bisa. Enggak ada udang. Oh, udang tuh khususnya malam ya? Iya, malam.